Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijrah diri, salam aura kedamaian. Madrasah Ramadan kini sampai ke tanggal 22 Ramadan. 22 Ramadan menandakan kita sedang berada di 10 hari-hari yang akhir di bulan yang mulia ini. Tidak lama lagi kita akan tiba ke penghujung Ramadan. Dalam 10 malam ataupun 10 hari yang terakhir ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada meninggalkan pesan. Pilihlah atau carilah daripada 10 hari yang akhir ini, 10 malam yang akhir ini, malam-malam ganjil daripada 10 malam akhir Ramadan. Kerana untuk memburu Lailatul Qadar. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita memilih atau mencari daripada 10 malam akhir ini, malam-malam ganjil, demi memburu apa yang dikatakan sebagai Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala melalui surah yang menerangkan tentang Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menerangkan tentang Lailatul Qadar seterusnya pada ayat selepasnya apabila ditanya, apabila menerangkan bagaimana apa yang dikatakan sebagai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu dikaitkan dengan malam 1000 bulan. Bayangkan pada satu malam, tapi tawaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seumpama 1000 bulan. Dan 1000 bulan, andai kita lakukan matematika mudah, kita lakukan satu penilaian mudah dalam tempoh satu malam, seolah-olah ibadahnya bersamaan ataupun ukuran perumpamaan rewardnya umpama sebagai 84 tahun usia. Lalu fikirkan tuan-tuan dan puan-puan, apakah hikmah-hikmah yang menanti andai kita dapat ataupun berjaya menjejaki malam Lailatul Qadar. Dan malam ini merupakan malam 23 yang merupakan salah satu malam ganjil daripada malam 10 akhir Ramadan. Apa usaha kita, apa perancangan kita malam ini dan bagaimana persiapan kita? Ayuh kita pacukan segala usaha, setidak-tidaknya dalam hati kita, dalam setiap nafas kita, menyatakan dengan jelas kepada Allah Subhanahu wa taala, sampaikanlah aku, temukanlah aku dengan malam Lailatul Qadar. Andai sejak Rejab dan Ramadan yang lalu kita berdoa, Allah supaya sampaikan kita ke Ramadan, dan apabila kita menjejaki Ramadan, apatah lagi di malam 10 akhir ini, di hari-hari yang 10 akhir ini, ayolah kita melipatgandakan doa. Ya Allah, balighna fi Lailatul Qadar. Jumpakanlah, sampaikanlah aku, temukanlah aku dengan malam Lailatul Qadar. Dan semudah-mudahan pada malam tersebut kita diberikan keizinan untuk melakukan ataupun menjanakan penuh kesungguhan, penuh keikhlasan, penuh dengan ihtisab amalan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salam hijrah diri, salam aura kedamaian.